Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan materi tentang mensyukuri kemerdekaan. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita mau mensyukuri kemerdekaan, maka Allah akan memberikan berbagai macam tambahan-tambahan kemerdekaan. Kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemerdekaan yang lainnya. Sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa negara yang mandiri, yang berdiri di atas kemampuan dan kaki sendiri, sehingga tercipta masyarakat yang madani. Yang ditunjukkan yang pertama kemarin adalah adanya supremasi hukum. Hukum menjadi patokan pijakan dalam bernegara dan bermasyarakat. Semua orang mulai dari pimpinan negara sampai rakyat jelata berkedudukan yang sama di dalam hukum. Kemudian yang kedua adanya terciptanya keadilan sosial yang secara ekonomi, Bapak Ibu. Suatu negara akan makmur kalau dia mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi disertai dengan adanya pemerataan pendapatan. Semua orang dari Sabang sampai Merauke, mulai dari yang pimpinan dan sahabatnya, kemudian mereka bisa mengakses, bisa memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, sehingga semua orang akan mendapatkan kenikmatan yang hampir sama. Bahkan mari kita cermati juga tentang tujuan bangsa kita adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian kita tunjukkan beberapa contoh yang pernah terjadi, yang pernah dijalani pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana beliau memberikan keteladanan kepada kita, kepada para pejabat negara dalam melayani rakyatnya. Pernah suatu saat ketika terjadi yaitu yang namanya pendapatan atau mendapatkan yaitu kain, ya kain dari zaman, kemudian Umar bin Khattab itu membagi-bagi mulai dari dirinya termasuk pejabat-pejabatnya termasuk rakyat-rakyatnya masing-masing 1 meter, ya
Sedangkan orangnya besar, nggak cukup 1 meter, tapi dia juga dijatah 1 meter. Ketika sudah dijahit-jahit baju, kemudian dipakai mobil motor, kemudian dia sedang berkhutbah. Ada seorang sahabat yang nggak mau mendengar khutbahnya Umar bin Khattab. Kenapa nggak mau mendengar khutbah? Karena menuduh Umar korupsi. Loh, kenapa kamu nggak mau mendengar khutbah? Karena engkau korupsi. Lupa bisa korupsi, kenapa? Ya karena engkau tuh badannya besar, kok bisa buat baju. Seharusnya kamu nggak bisa buat baju. Kemudian Umar berkata kepada anaknya, anaknya namanya Abdullah. Oh ya Abdullah, kamu sehat orang itu. Kemudian Abdullah menjawab, wahai bapak, bapak saya Umar bin Khattab itu bisa membuat baju karena jatahnya 2. Jatah saya dan jatah bapak saya. Ya, jadi bapak saya tetap 1 bagian. Cuma saya kasih pada bapak saya biar menjadi 1 bagian. Jadi Umar bin Khattab ketika membagi nanti ya 1 meter 1 meter, pemimpinan 1 meter, keluar juga 1 meter, bukan 2 meter. Yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Sementara itu juga kisah yang lainnya, ketika Pak Umar sedang turun ke bawah menginspeksi tiap malam datang di penduduknya melihat siapa yang belum berkecukupan. Sampai di satu rumah yang malam-malam kok masih mengadakan namanya masak-masak sampai diketuk ya, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan malam kok masih masak, tahu masak apa? Oma ini, saya itu punya paman namanya Umar bin Khattab, orang yang nggak tahu kalau saya tidak punya makanan. Ini saya memasak batu untuk mengelapi anak saya yang sedang lapar. Saya suruh tidur, ketika bangun tanya, sudah masak belum? Sebentar lagi, tidur dulu ya. Pada saat yang saya masak adalah batu yang tidak akan bisa masak. Pemimpin saya Umar bin Khattab itu tidak tahu kalau saya seperti ini. Padahal Umar di depan ya. Kemudian beberapa merasa salah, kemudian permisi minta izin, kemudian dia datang di Baitul Mal mengambil sendiri gantung di sana pada ibu tadi. Itu adalah pemimpin yang dia kepada rakyatnya. Kenapa? Karena ketika mau dibawa pembantunya Umar Khattab tidak mau, jangan bawa, karena ini tidak tanggung jawab saya sebagai khalifah. Saya sementara di hadapan Allah Azza wa Jalla, menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Tapi kalau dia mau memulai pada orang atau bawahannya, insya Allah menjadi banyak manfaat. Makanya kita semuanya mulai dari kita, mari menjadi pemimpin mulai dari kita, mari pada keluarga kita atau pada anak yang tinggi, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Terus kemudian masyarakat madani akan mempunyai peradaban yang tinggi. Kalau kita cermati ada 2 kalimat yang tertolak belakang, mungkin ada baik, ada buruk, ada atas, ada bawah. Ada beradab, ada apa? Ada beradab, ada biadab. Ya, orang yang tidak punya adab itu namanya biadab. Ya, nah orang yang punya adab, punya sopan santun itu biasanya memikirkan orang lain lebih penting dengan dirinya sendiri. Itu namanya orang-orang yang beradab. Pada zaman Nabi dan sahabat, mereka mempunyai peradaban yang tinggi, bukan egois tapi memikirkan orang lain, bahkan lebih penting dibanding dengan dirinya sendiri. Maka kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, orang-orang yang beradab itu cenderung memberikan manfaat kepada orang lain. Maka disampaikan khairun nasi,
Sebaik-baik manusia adalah angpau lintas, orang yang paling banyak manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi kita Bapak Ibu, kalau kita semakin banyak dengan manfaat orang lain, maka kita semakin orang yang orang yang baik. Sebaliknya, sejelek-jelek orang itu adalah orang yang orang lain merasa dirugikan, merasa dirolimi. Jadi kalau kita banyak menolak, berarti kita orang yang jelek. Nah, untuk itu maksudnya semuanya berusaha dengan marah kepada mulai dari kita mendoakan, menasihati, membantu dan sebagainya. Ya, semakin baik kita berbuat baik, insya Allah ikhlas akan jadi kebaikan kita. Ya, sebaliknya kalau kita cuma jaga nik dari orang lain, ya, maka kita akan mendapatkan kurang dan kurang. Makanya monggo kita semuanya berpikir bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau Kiai Ahmad Khan mengatakan, jangan kau tanya apa yang dapat kau peroleh dari Muhammadiyah, tapi tanyakan apa yang kau dapat berikan kepada Muhammadiyah. Jadi kita harusnya memberi bukan menerima, ya. Terus kemudian di surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 yang menjelaskan sikapnya, sifatnya sahabat-sahabat Ansor, sahabat Nabi yang asli dari Madinah ketika kedatangan sahabat dari Mekah namanya sahabat Muhajir, dalam keadaan kebanyakan tidak punya apa-apa. Kemudian orang Ansor wayu siruna ala angkihim. Orang Ansor itu melebihkan orang lain di barat dari mereka walaupun kososok, meskipun dia punya kekuasaan, punya kepentingan. Ada seorang sahabat Ansor yang punya beberapa harta. Kemudian ketika di sahabat yang sahabat Muhajir, kemudian dia berkata pada sahabatnya, wahai sahabatku, aku punya dua rumah, kamu pilih salah satu, silakan dipakai, diambil, peken, bukan dipilih, ambil, peken. Saya punya dua ladang, kamu pilih yang mana yang kamu mau, silakan diambil. Ya, bahkan Bapak Ibu, saya punya dua istri, peken siji. Nah, kenapa? Untuk memberikan pada temannya. Ya, makanya kita semuanya harus sampai tadi, ya, kalau kita sudah untuk memberikan manfaat monggo, harus berusaha untuk memberikan pada orang lain, bukan pada diri. Itu adalah suatu peradaban yang tinggi, suatu tanda seandainya, maaf saja, contoh saja, yang jadi RT atau RW atau yang sebagainya, seandainya disuruh untuk membagi bantuan sosial, ya, bagi BAT bantuan langsung tunai kalau kita langsung tak saya langsung kelas tidak telung atas uang sak kampung santus uang berarti telung puluh juta kongkong nulisi terus menanti jadi upah kenapa lu bang ya lu lalu telung atas peng satus ini mulai terbagian kenapa lu bang kesambutan yuk error buatan error. Kalau kita ngomong bagi itu artinya kita sama dengan infak sebesar yang kita bagi. Kalau ngantos dengan berarti 30 juta, kita infak 30 juta tanpa melakukan uang kita. Kalau kita akan itu dapat pahala yang paling banyak. Yeah. Tapi kalau dilihat dari dana, wah kosong, dadaknya ada tim, dadaknya lui, ngedumi kane, kini kan apa-apa. Kita kurang memahami tentang alam itu. Kita pikirnya lebih jauh. Tidaklah seorang itu berimpak pada orang lain, tapi semisal itu untuk orang yang mengurus ini sama saja dengan impak tadi. Makanya Allah yang jadi RT, yang jadi RW, yang jadi wali dan sebagainya, kalau pas tuntunan itu monggo diikhlaskan. Kalau ditambah, ya,
200 paten duwe 10 ta tambahi dadi 400 ya. Namanya nanti kan harta yang bagus ya. Dan seorang lurah saya tidak tahu dari mana. Serana tapi kadang ada di lurah kemudian patu lurah karena wanita. Seorang lurah itu dia itu mau menalangi ya, mau utangi kepada masyarakat untuk usaha. Karena memang kalau usaha ya, kalau usaha jadi pemimpin itu ngurusi rakyat harus diurus, membantu dan sebagainya. Kalau kita ikhlas insya Allah maka keluarga kita dengan bantuan yang lebih banyak. Jadi kalau kita cermati pada peradaban yang tinggi maka orang itu akan mau melayani kepada orang lain. Sebaliknya di peradaban yang kurang tinggi biasanya sama egois. Contoh kalau kita cermati itu, kalau kita cermati di negara kita dan di tempat kita, sekedar buang sampah lah sampai naik ke kita dibuang terkali hari negatif lekat kemudian tengah tadi lekat kabin. Kalau kita cermati di negara maju mulai dari sampah rumah di manage diatur supaya tidak menekan dampak-dampak negatif mengantri yuk antri lah ini kita lagi antri dulu pak. Nah kita saat datang yuk sok-sok dong sering perlukan kalau orang ganti tidak perlu itu antri ya kan dari nomor 5 di nomor 5 ya yang bersamanya berlatih untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah bukan akhlakul masmumah mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita sendiri yang kita akan mendapatkan orang-orang yang punya peradaban akhlak yang tinggi. Kemudian juga dalam sebuah hadisnya nalulam mal layam khasrohina barang siapa yang tidak berbelas kepada yang kecil layakir khasroh khasrohina dan dia tidak tahu haknya yang lebih tua pasana maka orang bukan dari golongan kami maksudnya apa itu yang termasuk umat Muhammad itu orang yang punya sifat yang pertama dengan yang lebih muda itu harus untuk menghormati ada rasa belas kasih lendo cabar terus kan ayu ya ada namanya ilhamnya ada belas kasih sedangkan dengan yang lebih tua kita harus menghormati ya. Jadi orang yang peradaban tinggi itu dengan yang lebih sepuh menghormati memuliakan dengan yang lebih rendah kemudian juga berbelas kasih. Maka mari kita semuanya ciptakan suatu seperti itu yang muda-muda monggo kemudian dididik dengan namanya adab sopan santun cara menghormati kepada yang tua bagaimana kalau pas dalam bagaimana kalau pas makan bagaimana sebagainya. Sedangkan yang sepuh-sepuh juga begitu jangan sampai tidak ada belas kasih. Yang namanya anak itu kadang-kadang memang kelakuannya memang ya kadang-kadang sok-sok yuk hanya kita ada rasa belas kasih dan kita didik kita arahkan leca bagus dan ayo ya. Kemudian kita didik menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Kalau sudah lukur cuma dan ganteng koyaku ya. Nanti yang lain kadang-kadang nanti kadang-kadang jangan lukur gak cuma dan sebagainya diajari rapi karena nanti juga rapi diajari rapi asal disiplin ya dari dan sebagainya itu adalah untuk kita orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban perbaikan kedisiplinan ketertiban dan lain sebagainya. Kemudian dicontohkan pada surat Al-A'raf surat yang ketujuh ayat 23 yang menjelaskan tentang namanya kebenaran. Zaman sekarang Bapak Ibu banyak orang yang tidak menghargai namanya kebenaran. Terlihat pada orang yang salah tapi ngaku jalur benar. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya nilai kebenaran di contoh lewat Mbak Adam alaihissalam. Ketika keduanya Adam dan Hawa itu salah, kemudian keduanya ngelenggono.
ngakoni salah menurut nilai kebenaran. Kola keduanya berkata, Rabbana dolamna anfusana ya Allah Tuhan kami, karena berbuat dolam kepada pribadi kami. Wa illam tahillana dan seandainya tidak mengampuni kami, orang kawan dan merasami lanaku nama kita, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi ini contoh orang yang menjunjungi nilai-nilai kebenaran. Siapapun orangnya, apapun statusnya, kalau salah yuselek, jangan salah kok ngeyel. Dan salah kok ngeyel berarti orang itu tidak menjunjungi nilai kebenaran. Kebenaran diinjak-injak. Kita berusaha untuk menang pada pribadi kita, untuk menghargai nilai-nilai kebenaran. Bapak, ibu, ya, suami, dalam setiap orang itu pasti ada namanya masalah. Kemudian harus memulai satu tantangan kebenaran. Bapak, masalah nafkah, ya. Atau dengan kewajiban suami kepada istri, tapi sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Nah, kalau kurang bagaimana? Kalau kurang, hendaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah kekurangan dengan rezeki kami yang halal. Insya Allah nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ditambah rezekinya atau dicukupkan atau dirasakan namanya Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita diatur dalam rumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, monggo harus menjunjung nilai-nilai kebenaran. Demikian juga nilai-nilai kedisiplinan, ya, yang ada dalam Bapak Ibu itu termasuk orang-orang yang kurang disiplin. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sumber daya yang terabaikan, yang terlupakan. Contoh, bapakku yang saya contohkan, orang itu kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini juga letakkan di tempat juga, kulit letakkan di tempat ini, mungkin sebagainya. Ketika mau jumatkan kan maklek langsung jumatkan. Siapa ya? Tapi kan enggak mapan, ya. Mau jumatkan dandak boleh isik setengah jam matamu tamu gitu. Ada waktu yang akan buang gitu. Ada yang lainnya buang apa tidak pada tempatnya, akhirnya terjadi namanya pencemaran lingkungan dan sebagainya. Ya, misalnya berlatih untuk disiplin, untuk tetap sebagai wujud masyarakat yang modern, yang matanya dengan ajaran-ajaran Islam. Ya. Tinggalkan cara hidup yang tidak efektif, ya, gimana harus dirubah cara-cara yang tidak baik. Ya, contoh saja menyebab masalah isak-isak atau mencuci berikut. Kalau makan malam itu nyucinya pagi apa malam? Lah penginumu tadi pun ada pesta pora. Umat-umat itu dah. Umat-umat dah pesta bagian isahkan itu umat banyak banyak yang belum dibersihkan. Dan umat kita semuanya usahakan mulai kalau bisa ya dicuci di malam sehingga kemudian jadi bersih, rumahnya jadi bersih, ingatan jadi sehat. Nah, kalau dicuci di pagi hari kemudian rumahnya datang kemudian menyebabkan virus sebagainya, kemudian sosok matuk pilek kan menjadi bisa terjadi. Makanya monggo latihan untuk nanti. Terus kemudian keadaan ekonomi yang sebagai salah satu indikator mengukur kemajuan suatu negara. Negara yang itu salah satu cirinya adalah dia mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi, mempunyai penghasilan atau perdagangan yang tinggi, kemudian rakyatnya bisa makmur. Contohnya negara kota, negara Brunei adalah
negaranya punya penghasilan yang tinggi, silakan jadi makmur. Sementara Bapak Ibu mohon maaf, negara kita itu masih mempunyai namanya hutang. Tahun 2001, sekitar 6.500 triliun, ya. Itu harus kredit banyak dengan yang sudah disepakati. Nah, kalau kita bayangkan, maka ada potensi yang harus dikorbankan. Makanya semuanya juga pribadi kita kalau bisa mengatur ekonomi rumah tangga itu, kalau bisa dengan tanpa hutang, kalau bisa. Caranya bagaimana caranya? Ya, pengeluarannya harus lebih dibandingkan dengan pendapatannya, ya. Dapatnya 100, ya jangan dimakan 100, makanya 80. Kalau kurang, ya kemudian dihilangkan yang tidak penting, atau kita berdoa sama Allah, cuma dibanding diberi kecukupan. Yang kedua, Bapak Ibu, usahakanlah untuk banyak-banyak doa Allah diberi rezeki-rezeki yang barokah. Ya, karena Bapak Ibu, kalau kita nanti pelan lebih besar, kemudian menjadi punya kita. Ya, nasi itu kalau dengan sahabat meninggal, kok yang tadi tengah hutangnya. Nabi-nya ada orang meninggal, punya utang enggak? Punya, salat maupun saya enggak sholat, gitu. Tapi kalau ditanggung kemudian Nabi mau sendiri, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang meninggal yang masih punya utang. Makanya kalau bisa, jangan sampai punya utang. Bagi yang punya utang bagaimana? Ya kemudian harus banyak berdoa. Allahumma inni a'udzu bika min al-ibadah. Ya Allah, aku minta pinjam kepadamu dari kekalahan dan hutang, minta pinjam dari hutang, terus disahur rahmatan dewontok. Dengar terus disahur nanti diberikan kemampuan atau dia ya makanya Allah harus ada pemikiran untuk bisa melunasi hutang. Kemudian mempertahankan kekayaan Allah. Negeri kita itu diilah sebagai jarum katulistiwa. Pak Dalang mengatakan itu asal di Pak Dalang. Negeri sekarang keempat di Pak Lok Jinawi. Tukulkan sanggol tingnan durakan sarwok timuku. Kolam susun jadi. Makanya kalau kita cermati negara-negara yang sangat-sangat kaya, maka kalau kita lihat pada undang-undang dasar 45 pasal 33 pada ayat pertama dikatakan bahwa perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar pada kekeluargaan. Jadi masing-masing komponen bangsa, entah itu yang petani, pedagang, pejabat, buruh, harus berusaha dengan dasar yang sama sebagai kekeluargaan, ya. Apa namanya supermarket, ya. Dulu itu awalnya hanya boleh di tingkat kabupaten, nggak boleh di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena tidak mengalahkan toko-toko lontong. Nah, sekarang sudah turun, ya, mulai dari supermarket apa itu Indomaret itu, nah, ada di setiap kecamatan. Akhirnya apa? Ya banyak toko-toko yang hancur, yang tidak bisa bertahan. Nah, kemudian cabang-cabang yang penting bagi negara dan masyarakat itu diserahkan negara. Contohnya PLN sebagai perusahaan yang menghasilkan listrik sebagai barang yang dibutuhkan banyak orang, harus diserahkan negara. Yang seperti ada kemudian ada berbagai macam kekurangan. Makanya kalau bisa misalnya berusaha untuk bisa mandiri. Kemudian bumi dan air dan lain-lainnya diwarakan dan diperuntuk sebenarnya kemakmuran. Jadi kalau tambang-tambang di negara kita, lautnya, hutannya itu diekor dengan baik dan benar, insya Allah Bapak Ibu, kita tidak perlu punya hutang, ya. Terus kalian pengamat ini namanya Pak Imam Sahabat mengatakan, seandainya tambang-tambang di negeri itu sama dengan negara, maka kita setiap bulan dapat subsidi 20 juta setiap orang, ya.
Tapi karena yang itu berkaitan, atau enggak jadi seperti ini. Makanya nanti kita pulang, semoga Bapak Ibu nanti ke depan kita diberi pemberian amanah, sehingga bisa menguasai diri kita, kontrol kemakmuran negeri kita sendiri tanpa kontrol orang lain. Ya. Dan kemudian dengan kita masuk ke kerjaan, semoga nanti ke depan mulai kita perbaiki cara mengelolanya, cara bersyukurnya, monggo ditingkatkan. Jangan hanya untuk perayaan, tetapi juga ada pengisian. Karena harus diisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, menjadi masyarakat yang kreatif, menciptakan berbagai macam produk-produk yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Ya, kita jangan sampai hanya menjadi konsumen atau jadi produsen. Ya. Menciptakan produk, produk dijual sampai ke luar negeri, itu nanti akan menjadikan sumber-sumber kas negara kita. Ya, kemudian kita harus juga hidup dengan hemat. Ya, kita hemat, usaha, jangan sampai nanti banyak pengeluaran kemudian kita tidak punya pendapatan. Ya, kemudian tidak dapat kita dalam banyak-banyak berolahraga, supaya kita itu dijadikan sebagai batatun, air batun, maupun umur negeri yang kemak timak longjinawi dan diamat oleh Allah, sehingga akan menjadi orang yang adil dan makmur dunia sampai besok di akhirat. Demikian yang harus saya sampaikan sebagai manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.